Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Habibie Ali Official. Pada segmen otomotif kali ini saya akan membahas tentang menginformasikan tentang bagaimana caranya ganti aki di shop and drive atau apa beli aki baru atau ganti aki baru atau tukar tambah di shop and drive. Apakah bisa tukar tambah aki di shop and drive atau membeli aki baru atau bagaimana sih pengalaman ketika ke shop and drive, apa aja yang kita bisa lakukan, kemudian murah atau mahal nih ketika kita ganti aki di shop and drive ya. Jadi intinya sih murah atau mahal untuk ganti aki di shop and drive dan bagaimana caranya, pembayaran seperti apa dan fasilitas apa aja yang ada di shop and drive yang sudah banyak menjamur di mana-mana ya. Jadi shop and drive itu udah banyak ada di mana-mana, di kota-kota, bahkan gak cuma satu outlet doang, di satu kota itu bisa lebih dari satu. Nah itu, jadi saya akan membahas tentang shop and drive yang saya kunjungi pada hari ini ya. Apa yang saya akan lakukan, saya akan mengganti aki motor Honda Beat saya. Jadi itu Honda Beat saya udah sekitar 7 tahun belum ganti akinya. Jadi sewajarnya itu aki diganti 2 tahun sekali ya, ini 7 tahun. Jadi 5 tahun itu masih bisa starter, masih oke. Okay. Nah, kemudian pada tahun ke apa? 2 tahun berikutnya itu udah mati total. Jadi starternya nggak bisa tapi masih bisa nyala motornya. Kemudian disarankan pada waktu servis karena ini injeksi jadi harus akinya harus on gitu ya. Bagaimana kok bisa tahan banget aki saya itu lama gitu ya? Karena pada setiap pagi itu kan masih ada kickstarternya. Nah, jadi saya pakai kickstarter terlebih dahulu baru nanti kalau di hari apa udah berjalan baru kita pada waktu berhenti langsung pakai starter aja. Tapi kalau awal pagi-pagi mau manasin saya pakai kickstarter karena masih ada kickstarternya. Nah, itu enggak berlama-lama langsung aja kita kunjungi shop and drive yang ada di dekat rumah saya. Cek videonya sampai habis, jangan lupa subscribe, like and comment bagi yang belum, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video terkini dari Habibie Alika Official. Jadi siap. Ya, ini kita udah sampai di shop and drive. Ah, ini harga-harga akinya guys, buat mobil, buat motor yang premium, yang biasa aja semua ada. Nah, ini kita lihat semuanya aki GS. Kalau perlu detailnya nanti akan saya informasikan. Aki apa aja sih yang ada di sini? Apakah bermacam-macam atau cuma satu merek aja? Nah, ini saya lagi dibongkar ya. Untuk motor Beat saya lagi dibongkar. Kotor banget nih guys. Jadi ini kuda besi yang sering digunakan tiap hari untuk berkelana mencari nafkah. Nah, sekarang lagi di diganti akinya. Ini saya beli tahun 2015 ya. 2015 berarti ini 15 16 15 16 17 18 19 20 21 22. Kurang lebih 7 tahun belum ganti aki. Nah, ini lagi ganti akinya. Sekarang kita ganti akinya. Nah, ini lagi dites sampai seberapa sih ini akinya masih on atau enggaknya. Udah mau habis banget ini deh. Soalnya udah enggak pernah ganti. Ini udah enggak ganti loh. Udah 7 tahun enggak ya? Enggak pernah pakai starter soalnya. Pakai kaki terus. Paling matinya itu nggak bisa starter 2 tahunan. Usia dia 7 tahunan ya, Pak? Iya. Udah harus ganti tapi nggak ganti-ganti. Oke, okay, ya ini udah di-check-in, kemudian sekarang masnya ambil aki GS-nya. Jadi di sini saya beli aki GS, harganya 200 ribuan. Nah, saya tukar tambah nih ya, guys. Jadi di sini tuh bisa tukar tambah akinya. Harganya harusnya itu 200 hampir 250. Kemudian tukar tambah dengan aki saya ini jadi harganya cuma 211 apa ya. Pokoknya aki bekas saya itu di harga 34 40 ribu kurang lah.
30 sekian. Nah itu jadi cuma 211 atau berapa gitu saya bayarnya. Nah ini ya, ini proses penggantian. Nanti kita tanya nih, bagusnya aki kering atau aki basah untuk motor ini ya guys. Kualitasnya bagusan mana, aki kering atau aki basah? Kalau aki kering sama aki basah itu emang lebih mahal aki kering ya? Kalau bagus, bagusan mana? Kering apa basah? Bagusan kering. Lebih awet gitu ya? Usia sama aja. Oh, usia sama aja. Oke, teman-teman semua, mari kita cek lagi ya. Tadi informasi sedikit dari masnya tentang aki kering dan aki basah. Ternyata bagusan aki kering ya, karena aki kering nggak perlu di ini cek lagi. Jadi maksudnya cek itu kalau aki basah kan harus dituang air akinya lagi, dicek secara berkala gitu ya. Nah ini kita keliling-keliling lihat di sekitaran Shop & Drive ini ada apa aja. Ini siapa bilang aki di Shop & Drive mahal? Yang murah banyak, tapi yang terpercaya cuma di sini. 5 extra benefit untuk Anda. Satu produk dijamin asli, outlet resmi dari Astra, garansi terlama, garansi perawatan dan pengenalan jaringan online bisa di itu ya. Best product GS. Nah, tuh aki GS ya, di sini tuh mayoritas aki GS semua, guys. Jadi ada tuh ya, GS Gold, JSS teknologi, itu keterangannya. Jadi tinggal kalian baca aja. Manifest free-nya juga ada. Ini harga-harganya guys. Jadi harga per bulan April ini ya. Jadi dari bulan April sampai sekarang nih update-nya. Harganya seperti ini. Kalau kalian mau mobil mau ganti di sini, silahkan bisa cek harga dulu ya guys. Ini di sini semuanya tersedianya hanya aki GS ternyata guys, jadi nggak ada aki yang lainnya. Kukira itu Shop & Drive akinya banyak, ternyata nggak juga ya guys. Nah ini sudah diganti aki baru, sekarang aki barunya lagi dikasih tanggal ya guys. Tanggal tanggal untuk menandai ini aki digunakan dari tanggal berapa gitu ya. Nah di sini tuh tersedia juga nitrogen pengisian, jadi selain aki di sini juga ada KYP tadi ya, shockbreaker, peralatan-peralatan suku cadang buat mobil. Nah ini lagi ditulisin sama masnya. Nah ini ya tuh, di sini juga ada harga nih, kuras mobil harga 12.000 per bannya, kemudian ada nambah mobil itu harga 4.000 per ban, kuras motor harga 12.000 per 2 ban. Tambahnya berapa tadi tuh, nitrogennya asli nih guys ya, jadi langsung diisi. Nggak tahu ada perbandingannya nggak, soalnya itu juga kayaknya ada untuk air. Ah ini sekarang langsung deh diisi, dimasukkan ke dalam tempat akinya. Ini akinya juga hati-hati ya guys, karena ini kan akinya tidak terlindungi di dalam jok. Pernah tuh kejadian di tempat kerjaan saya, di teman saya ada nih akinya baru ganti hilang ya. Ya karena akinya PT termasuknya mudah, gampang terjangkau oleh orang gitu ya, tinggal modal obeng doang dibuka langsung diambil. Kalau udah biasa mungkin bakal cepet banget untuk buka dan ambilnya. Ini saya juga taunya aki di sini. Ini sekarang tinggal pengecekan guys ya, pengecekan untuk akinya. Guys, akinya langsung nyala. Jreng. Nah sekarang setelah pengecekan nyala akinya, kemudian dicek lagi nih voltasenya ya. Nah ternyata ini ada kendala guys, voltasenya tidak bisa memenuhi kapasitas yang diinginkan. Harusnya itu 13 tapi ini 12. Masnya minta ganti kiprok. Nah, kiprok itu ternyata mahal ya, jadi masnya salah sebut mungkin ya. Harusnya bukan kiprok. Kalau kiprok itu adalah rangkaian keseluruhan, harganya tuh kalau di ahasnya sampai 900.000. Sedangkan itu yang kalau yang kecil di depan itu harganya cuman totalnya kemarin saya sekalian masang. Sekarang akhirnya suruh ngecekin tuh. Kalau mau detailnya nanti saya bikin video berbeda ya guys. Jadi video berbeda
ketika aki baru ada nggak mau ngisi dan suruh ganti. Ini tipsnya untuk ngecekin di bengkel itu seperti apa. Info apanya? Oh, kalau nyala mesinnya tapi dia nggak mau ngisi itu ya? Kenapa yang kira-kira? Walaupun dia running banter gitu, iya. Tetap aja sama. Sama aja. Oh, kira-kira rusaknya apanya itu? Kiprok ininya. Oh itu. Jangan bawa ke bengkel aja. Oh, karena iya, kalau nggak langsung dibawa nanti akinya ngedrop. Oh, cepet habisnya. Soalnya kan pengisiannya kurang. Oh iya. Minimal kan 13.00. Oke. Okay. Ini cuma 12. Ya gitu berapa ya ganti kayak gitu? Paling ya 100-150. Hmm. Paling cek aki. Cek rutin. Kan kira di bawah bengkel. Nanti apinya ngedrop. Oke. Soalnya kan suplai pengisiannya kurang. Iya. Ya itu guys ya, jadi udah diinformasikan. Jadi kalau di bawah 13 voltasenya itu nanti tidak ngisi ke motor. Nah, sedangkan yang jalur pengisi ke motornya itu awalnya saya nggak tahu kan. Akhirnya saya bawa ke Ahas nih motornya. 2 hari kemudian kalau nggak salah. Ini saya tanggal hari Minggu, terus saya bawa itu ke bengkel lagi hari Senin. Selasa. Senin apa Selasa tuh ya. Nah, itu ternyata pas saya sebelum bawa itu juga suka mogok-mogokan. Aku udah negatif thinking ini bakal, aduh ini ngeri nih kalau akinya habis ya, gara-gara aki baru mana nggak keisi langsung habis ya. Akhirnya saya bawa ke bengkel untuk ngecekin. Ternyata pas di cek di bengkel Ahas, kiprok tuh harganya mahal guys. Jadi harganya itu 900-an, jadi itu rangkaian harganya sampai 900 ribuan. Kemudian akhirnya diputuskan oleh masnya yang dealer itu untuk dicek dulu aja ya, apa yang rusak atau cuman yang kotak kecil itu hitam namanya apa lah, nanti saya bikin video berbeda. Itu ternyata harganya terjangkau sekali guys. Jadi apa kalau di bengkel Ahas itu nggak tipu-tipu lah, kalian kalau ke situ apalagi yang nggak tahu gitu ya, akan ditolong kok, menurut saya seperti itu. Ya, ini kita proses penutupan. Bentar lagi udah mau kita bayar nih. Jadi di Shop and Drive ini juga tempat pembayarannya enak, tempat tunggunya juga enak. Ada yang di luar, ada yang outdoornya, ada apa maksudnya di luar, atau yang di AC. AC ada fasilitasnya. Nanti kita cek fasilitasnya ada apa. Ada AC-nya, kemudian ada TV-nya, air minum gratis sambil nunggu. Kalau misalnya kalian lama bisa di situ. Nah ini ya, jadi apa aja yang ada di Ahas, Ahas lagi untuk di Shop and Drive. Jadi ini dari Astra ya guys. Nah ini peralatan banyak tuh, ada 9 wajib beli aki di Shop and Drive. Apa aja tuh? Ya, itu ada penjelasannya banyak deh. Kalian baca aja tuh. Ya, perlengkapan juga rapi tempatnya. Aku pernah beli oli juga di sini nih, oli rem buat mobil. Di apa PKP-nya itu. Nah, ini ya. Jadi kalau ini juga ada mobil yang mau masuk nih, guys. Mobil mau masuk karena servis akinya. Nah, ini saya udah di tempat pembayarannya. Jadi pembayarannya itu bisa pakai kartu. Kemudian nah ini tempat tunggu ini ber-AC. Ada tempat duduknya, terus bisa ini. Ya, itu semua tadi perjalanan dari apa penjelasan saya. Kemudian untuk akinya harganya berapa, itu kita nanti dapat kayak gini nih. Nah, itu ya. Dapat apa namanya? WA ini melalui WA untuk notanya. Nah, notanya itu harganya totalnya jadi harga akinya itu 244.000. Kemudian kepotong untuk ini. Kepotong harga aki saya yang ditukar tambah harganya 33.000, jadi saya bayar hanya 211.000. Nah, ini akinya yang mereknya GSMF Strip GTZ 4V.
V. Ada GS, GMR, GTZ, no size. Nah, itu harganya. Nah, ini ya. Jadi kemudian lagi ada acara ini juga. Tuh Gebiar 24 tahun, apa? 24 tahun Shop and Drive. Lama juga ya ternyata ya. Udah 24 tahun Shop and Drive berdiri. Nah, itu terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir untuk video ini. Kemudian tadi yang diganti itu yang infonya awalnya harganya 900 itu ya, setelah saya tanya di bengkel, ternyata yang diganti cuma item-item ini. Nanti saya akan jelaskan di video berbeda detailnya seperti apa dan harga ini jadi berapa ya. Nanti saya akan informasikan alat yang kenapa sih voltnya itu di bawah 13 nggak bisa masuk cas ke akinya. Nah, itu harus ganti ininya ya. Nah, itu harganya berapa, nanti saya akan jelaskan detailnya di video berbeda. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share ke seluruh dunia agar semua orang tahu. Terima kasih.